Sí, aquí. Tidak apa dok, mangan. Banyak katanya. Dia beru. Enggak lah. Jadi turun kelas kamera. Masuk suara Wahyu ke kapan aku ya? Kita di sana, tim kita menemukan ada 7 ekor merak, kemudian diamankan, kemudian kita mencari keterangan bahwa merak ini dibawa oleh warga yang biasa mengirimkan kopra ke Malaysia. Dia mengirim kopra ke Malaysia, kemudian waktu pulang dia membeli ayam Bangkok. Ayam Bangkok dan apa merak ini gitu. Jadi ketika masuk ke wilayah kita, kemudian bea cukai menemukan adanya satwa unggas ini, ayam dan merak, kemudian bea cukai menghubungi karantina, dan pihak karantina begitu melihat ada merak menghubungi kita. Jadi begitu ininya kronologisnya. Selanjutnya kita melakukan pengamanan dan kita bawa ke klinik transit Balai Besar KSDRIO di Pekanbaru untuk dilakukan observasi kesehatan dan nanti mungkin langkah-langkah dikembalikan ke asalnya.